Kami sengaja menjenguk bayi ini yang dilaporkan kemarin ditemukan di Stardust gitu. Dan sebetulnya pengen langsung melihat, tapi karena kemarin pas libur ya, kami selaku wali kota Banjarmasin itu merasa bahwa yang seperti ini kok jadi kayak mulai kayak jadi tren gitu, orang buang bayi gitu kan. Nah, ini ada fenomena apa? Makanya dari aspek itu kami ingin melihat secara langsung. Dan dari pihak aparat kepolisian sebenarnya dengan kasus yang sebelumnya juga masih belum ditemukan orang tuanya. Kemudian dengan pihak rumah sakit, kami terima kasih kepada Pak Dokter dan seluruh para medis yang ada di sini untuk bisa merawat bayi ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga, begitu dia lahir di kota Banjarmasin, dia adalah penduduk kota Banjarmasin. Walaupun mungkin belum beruntung karena harus dilahirkan, tidak tahu orang tuanya siapa. Ada orang tuanya tetapi dibuang, gitu. Tidak bertanggung jawab. Tentu ini kita berupaya agar orang tuanya sesegera mungkin ditemukan, agar tanggung jawabnya jelas. Kalaupun tidak ada, pemerintah kota siap menampung di Dinas Sosial atau di PPPPA.